Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu dan berjumpa kembali dengan Cak Jerry Channel. Kali ini Cak Jerry ngajak kalian jalan-jalan di Istana Sakura yang ada di daerah Garum, Blitar. Bagaimana kelanjutan video ini? Yuk kita ikuti sama-sama yuk perjalananku. Salam sehat, salam sukses selalu dari Cak Jerry Channel. Yuk. Baik, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Ini apa namanya? Loketnya. Pintu masuk. Nah, untuk loketnya ini sekitar 10.000, kemudian untuk parkirnya dikenakan 5.000. Yuk kita masuk ke dalam ya teman-teman. Ini suasana yang ada di luar apa namanya Istana Sakura yang ada di Garum Blitar. Yuk lanjut yuk. Ini pintu masuknya ya teman-teman. Yuk. Baik, saya lanjutkan lagi di Istana Sakura ya. Jadi ini kampungnya seperti kampung di Jepang ya teman-teman. Nah ini kayak kampung di Jepang. Nah ini kebetulan hari biasa, jadi bukan hari weekend saya kesini. Nah ini kelihatannya sepi. Nah ini teman-teman, cuma kalau hari weekend ini kelihatannya ramai ya teman-teman. Ya coba kita masuk ya. Ini suasananya, terus di sebelah kiri ini juga ada olahraga tradisional Jepang, yaitu sumo. Nah, ini teman-teman. Nah, itu juga ada semacam show untuk ini ya, menyanyi gitu teman-teman. Cuman ini kebetulan harinya hari bukan hari weekend, sepi ya teman-teman. Nah, ini suasananya yang ada di kampung Jepang atau kampung Sakura. Yuk coba kita lihat ini ya, spot-spot foto, banyak spot foto di sini teman-teman. Nah ini spot foto kayak Doraemon gitu, jadi nuansanya memang kampung Jepang, Istana Sakura. Yuk coba ke sini ya. Nah ini teman-teman suasananya. Yuk kita lanjut menyisir yang sebelah depan saya yuk. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. Ini ada sebuah kayak bangunan kayak pagoda yang ada di Jepang ya teman-teman. Ah, ini suasananya. Yuk kita lanjut lagi untuk explore di tempat yang sebelah kiri. Wah, ini banyak bunga-bunga sakura teman-teman. Nah ini. Yuk kita coba masuk ke dalam lagi untuk melihat suasana apa aja yang ada di dalam ya. Ini juga ada permainan anak-anak. Untuk playgroundnya ini sekitar 15.000 teman-teman. Jadi ini ada mobil-mobilan. Terus di depan itu ada go-kart atau apa itu. Nah ini. Ini playground suasananya. Lah di depan itu ada kereta-keretaan, kemudian ada apa namanya mobil-mobilan, terus sepeda. Jadi muter di area sekitar sini ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke depan ya untuk melihat suasananya. Nah ini teman-teman suasananya. Jadi ini yang kereta-keretaan. Terus ada kuda-kudaan juga. Tiketnya 15.000 per anak. Kebetulan pas sepi sekali. Nah, ini. Jadi suasananya kebetulan mendung cerah. Saya laporkan di sini teman-teman. Yuk kita explore lagi ke sebelah kanan habis ini yuk. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. Saya sudah di sebelah kanan ya. Jadi ini suasananya. Jadi masih bernuansakan Jepang. Ini banyak pohon sakura. Nah, ini teman-teman suasananya. Cantik banget ya teman-teman di sini. Terus ini juga ada teko ajaib. Ya ini teko ajaib ini apa namanya? Seakan-akan gelasnya melayang teman-teman. Nah ini. Yuk kita lihat dari dekat ya untuk teko ajaibnya. Nah ini teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk spot foto ya teman-teman di sini.
Nah, ini teko ajaibnya. Yuk kita coba lihat ke sebelah sini. Nah, ini kelihatannya nuansa kota Jepang atau rumah-rumah Jepang yang dihiasi dengan salju, teman-teman. Nah ini perhiasan kayak salju. Ini suasananya rumah-rumah Jepang. Yuk coba ke depan lagi yuk, teman-teman. Nah, ini juga mungkin ya arena playground atau apa ini kok ada, atau mungkin arena spot untuk ini ya permainan. Nah, ini di atas ini. Nah, ini juga ada spot-spot foto juga, teman-teman. Jadi ini ada spot foto untuk ikan koi ya, teman-teman, di sini. Nah, ini spot fotonya ikan koi. Nah, ini. Oh, ini juga ada semacam apa ini? Semacam ikan atau apa ini? Atau mungkin ikan terapi ini, jadi ikan untuk terapi ya teman-teman. Nah, ini nggak tahu ini bayar, oh bayarnya secara ikhlas. Nah, ini teman-teman terapinya ikannya, jadi ikannya banyak sekali ya teman-teman di sini. Saya lihat dulu ikannya yuk. Jadi ikannya menghampiri kita teman-teman. Nah, ini. Jadi bayarnya juga seikhlasnya. Yuk kita explore lagi teman-teman. Jadi ini banyak sekali ikannya ya teman-teman di sini. Nah, ini kolam untuk terapi ikan. Yuk coba kita ke depan lagi ya teman-teman. Oh itu juga ada kolam renang kalau nggak salah. Coba sih nanti kita ke sana ya. Kita explore yuk. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. Saya coba untuk terapi ikan. Wih, rasanya koyok keri gitu teman-teman. Jadi ini ikannya banyak teman-teman. Jadi ini terapi ikan ya teman-teman. Nah, ini ikannya banyak banget teman-teman. Keri gitu, geli teman-teman rasanya. Nah, ini. Jadi ikannya kayak macam semacam bakteri gitu yang mungkin di kaki kita. Mungkin kalau ada penyakit atau apa itu terasa ya teman-teman. Nah ini kan apa apa namanya terapi. Ya coba kita terapi lagi ya teman-teman. Ini kawali bener ini teman-teman rasanya di sini teman-teman. Lumayan keri. Keri teman-teman, geli geli. Geli-geli enak teman-teman. Ya kita lanjutkan lagi, ini kebetulan masih sepi jadi saya bisa terapi sepuasnya. Yuk kita lanjut lagi ya. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman. Saya coba ke ini ya, ke seberang sebelah kanan untuk melihat kolam renang ini kalau nggak salah. Nah, ini teman-teman kolam renangnya. Yuk coba kita lihat. Nah, ini suasananya. Jadi banyak pohon di sini ya teman-teman. Rindang banget. Nah ini pohon-pohonnya. Terus ini suasana yang ada di kolam renang. Kolam renangnya ini kelihatannya untuk anak atau dewasa ini katanya. Oh untuk anak ini teman-teman. Nah ini suasana yang ada di kolam renang. Jadi ada semacam patung apa namanya ini burung Garuda sama ular naga teman-teman. Nah, ini suasana yang ada di Istana Sakura. Nah, ini. Nah, ini kolam renangnya. Jadi ini kelihatannya untuk anak ini teman-teman, kolam renangnya. Terus saya coba ke depan lagi ya teman-teman. Ini apa? Arena untuk menunggu anaknya mungkin untuk bapak dan ibunya waktu mengawasi anaknya bermain air atau berenang ya. Ya coba kita ke sini ya teman-teman. Ini juga ada suasana alam kayak pedesaan gitu teman-teman di sini. Nah ini suasananya. Jadi ada joglo-joglo gitu. Terus itu toilet mungkin.
Terus itu ada bunga-bunga gitu teman-teman di sini. Ya, coba kita lihat ya untuk bunga-bunganya. Katanya kok cantik-cantik bunganya. Oh, ini ada semacam apa namanya? Apa namanya ini? Bentar-bentar kita lihat deh. Oh, semacam bangunan di Belanda, teman-teman. Nah, ini suasananya. Bunganya seger-seger ya, teman-teman. Ini kincir angin ini, teman-teman, di depan saya ini. Jadi untuk spot foto. Terus ini saya lihatkan untuk bunga-bunganya. Ini kelihatannya kayak bunga mawar atau apa ini. Warnanya merah, berbunga. Nah, ini bunga-bunganya, teman-teman. Nah, itu di depan juga bunga-bunga. Jadi arenanya lumayan luas juga. Jadi kita diputar-putarkan jadi semacam apa ini, taman atau kebunan gitu, teman-teman. Nah, itu juga ada beberapa spot-spot foto juga di depan itu. Ini suasananya yang ada di Istana Sakura ya, teman-teman. Ini juga ada permainan juga ini untuk anak-anak. Yuk kita lanjut lagi yuk. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Saya coba menyisir yang sebelah depan ini yang tadi itu kan itu masuk. Nah, ini kelihatannya juga banyak yang ini ya menyediakan untuk apa? Makanan, minuman. Terus ini juga ada penyewaan baju-baju Jepang yang untuk spot-spot apa namanya untuk spot foto. Untuk biaya penyewaannya nanti coba kita review ya. Saya belum pernah ke sini ya teman-teman. Soalnya, nah ini suasananya yang ada di Istana Sakura. Oh, 25.000 untuk penyewaan baju-baju Jepangnya teman-teman. Nih, hanbok kimono. Nah, ini. Jadi bisa dipakai untuk spot-spot foto gitu, teman-teman. Ini baju-baju Jepangnya. Ah, ini banyak sekali ya. Terus menyewakan payung juga ini, teman-teman. Oh, ada yang 20.000. Jadi bervariasi banget, teman-teman, untuk ininya, untuk penyewaannya. Nah, ini suasananya teman-teman. Nah, ini. Terus ini juga ada apa ini semacam olahraga tradisional Jepang. Berkeliling lagi. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini mungkin area terakhir yang coba kita explore ya teman-teman. Soalnya semuanya juga sudah kita kelilingi semua. Jadi ini mungkin area terakhir yang kita explore. Baik, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses selalu dari Cak Jerry Channel. Wal taufiq wal hidayah. Sampai ketemu lagi di video-videoku selanjutnya. Salam sehat, salam sukses selalu dari Cak Jerry Channel. Terima kasih.